Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube. Kembali lagi bersama channel Eko Azza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Nah sahabat YouTube, pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di salah satu bukit di wilayah Sirna Mulia, melihat kondisi terbaru pengerjaan atau pembukaan jalur Sirna Mulia yang tepat berada di sebelah kiri saya. Nanti kita coba lihat lebih dekat lagi dari atas jembatan seperti apa kesibukan di siang hari ini untuk menyambungkan seksi 2 ruas pemulihan Sumedang ini. Kebetulan cuaca di siang hari ini sangat cerah sehingga view kota Sumedang terlihat jelas, dan juga jalur tol Cisumdawu yang berada di bawah sana dengan latar belakang view Gunung Tampomas terlihat jelas. Itu adalah jalur tol Cisumdawu yang menuju ke arah Cimalaka ya kalau tidak salah. Dan terlihat juga wilayah Muriasari dari atas ini. Insya Allah nanti akan take off memantau dari ketinggian, melihat secara keseluruhan wilayah Muriasari, Sirna Mulia dan juga Tebing Bojong Totor. Wih, sangat lengkap sekali ya sahabat YouTube. Makanya tetap ikuti terus channel ini. Nah sahabat YouTube, dari atas ini terlihat sangat jelas sekali Tebing Bojong Totor Sirna Mulia masih terus dikerjakan. Dan nanti kita akan coba lihat dari atas jembatan yang berada di bawah sana pembukaan jalur yang masih sedikit tertutupi oleh material longsor. Mudah-mudahan ini segera tersambung ya, dan semoga saja saat musim mudik lebar nanti bisa dijadikan sebagai jalur alternatif untuk para pengendara agar tidak terjebak kepadatan di Jalan Cadas Pangeran. Oke, kita langsung saja ke bawah sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saat ini saya berada di atas jalur tol Cisumdawu, tepatnya di jembatan penyeberangan. Dan dari sini terlihat sangat jelas sekali pengerjaan atau pembukaan jalur tol Cisumdawu seksi 2 ruas pemulihan Sumedang ini yang tepat berada di bawah tebing Bojong Totor. Terlihat banyak sekali alat-alat berat yang sedang beroperasi dan juga truk-truk material pengangkut tanah. Semoga saja para pekerjanya diberikan kemudahan kelancaran dalam beraktivitasnya dan juga selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalur tol Cisumdawu seksi 2 ruas pemulihan Sumedang ini sangat dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat untuk bisa segera tersambung. Terutama saat nanti musim mudik lebaran, setidaknya jalur ini bisa difungsikan sebagai jalur alternatif jika terjadi kepadatan di Jalan Cadas Pangeran. Dan saat ini jalur tol Cisumdawu yang sudah dibuka adalah seksi 1 ruas Cideunyi Pamulihan sepanjang kurang lebih sekitar 11,45 km. Kemudian seksi 3 ruas Sumedang Cimalaka ini pengerjaannya pun sudah selesai dan nampaknya sudah siap untuk dilewati. Nah tinggal menunggu di seksi 2 yaitu ruas pemulihan Sumedang yang saat ini masih terus dalam pengerjaan terutama di wilayah Sirna Mulia dan Muliasari. Semoga saja ini bisa segera tersambung ya sahabat YouTube, karena nanti jika seksi 2 ruas pemulihan Sumedang ini sudah selesai dan sudah bisa dilewati, pengendara akan melintas di terowongan kembar. Wih mantap sahabat YouTube. Oh ya sahabat, bagi sahabat yang mungkin baru menemukan channel Eko Azza dan ingin terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu mengenai progres Sirna Mulia dan Muliasari ini, cukup diklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar jika ada updatean terbaru dari channel ini sahabat bisa mengetahuinya. Dan juga jika sahabat YouTube menyukai video ini, bisa di-share melalui media sosial sahabat agar sahabat YouTube yang lainnya bisa mengetahuinya. Baik sahabat YouTube, sekarang kita coba lihat dari ketinggian tebing Bojong Totor Sirna Mulia mumpung cuaca lagi cerah supaya terlihat lebih jelas dan lebih luas lagi. Makanya sahabat YouTube tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir.